Hai hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai moms, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau unboxing barang belanjaan aku kemarin. Dan mohon maaf, ini aku baru sempat ngedit dan dubbing ya mams, karena kemarin itu super riweh sekali. Nah, untuk di bulan Februari ini aku belum belanja bulanan ya, karena persediaannya masih ada dan juga gajiannya belum turun. Oke, di sini yang pertama aku beli adalah Pampers dari Sweetie Silver Pants ukuran S66, harganya itu kalau nggak salah 78.800 dan ini turun harga ya. Dan mams, mohon maaf banget untuk harganya, aku sebutin yang ingat aja ya, karena struk belanjaannya hilang. Nggak apa-apa ya mams. Dan semua barang-barang ini aku beli yang udah habis, benar-benar habis stoknya ya. Kemudian di sini aku beli Pampers buat Mas Bian. Ini Pampersnya khusus buat malam aja karena si ngompol kalau tidur gitu. Nah, ini aku beli yang ukuran double XL. Isinya itu 18 plus 2, jadi 20 ya, mams. Untuk harganya aku lupa lagi. Kalau nggak salah ini di bawah 50.000. Dan ini aku beli gift sabun mandi. Ini harganya 15.000-an. Kemudian ada Soak Clean Liquid. Ini harganya nggak diskon ya mams, 16.000-an. Kemudian aku beli Sunlight. Harganya 10.000 rupiah. Ini nggak ada diskon juga. Nah, kemudian ini aku beli pengharum WC gitu ya. Ini wanginya seger. Aku lupa harganya. Dan aku juga beli minyak wangi buat adik Misha dari Mitu. Wanginya ini seger banget. Harganya 7.000 rupiah aja. Dan kemudian aku beli minyak telon sama kayu putih. Nah, ini untuk minyak telonnya ukuran yang paling gede. Harganya 30.000 lebihan lah kalau nggak salah. Kemudian aku juga beli minyak kayu putih dari mereknya Cap Gajah. Ini aku nggak tahu harganya ya mams. Nah mams, untuk semua barang-barang yang aku beli ini barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Jadi sebisa mungkin sekarang aku lagi belajar untuk tidak membeli barang yang kurang dibutuhkan gitu mams. Jadi hanya yang benar-benar dibutuhkan aja. Selanjutnya aku beli susu dari mereknya SGM buat Mas Bian yang 3 plus. Isinya ini 900 gram, harganya itu 72.000 rupiah. Dan aku beli juga susu buat adik Misha yang dari Morinaga 0 bulan ya. Harganya itu 45.000 kalau nggak salah. Dan untuk susu ini aku bukan baru nyobain, mau dicoba lagi gitu mams, karena sekarang adik Misha itu kalau aku tinggal sebentar aja suka langsung pengen mimi gitu. Nanti buat jaga-jaga ke sekolah gitu, kalau misalnya dia lagi, kalau misalnya aku di sekolah terus pengen mimi, nyobain pakai susu formula, mudah-mudahan mau ya. Oke, kemudian tadi nih aku beli Tessa, ini harganya 16.000 rupiah, dapat 2 pack gitu. Nah, ini ada yang lebih murah lagi dari mereknya Green, cuma teksturnya kasar gitu mams. Jadi aku milih yang Tessa aja karena buat adik bayi juga. Selanjutnya aku beli apa ini, larutan cap kaki 3. Aku beli 2 botol buat bapak aku. Ini harganya kalau nggak salah 4.000, nggak tahu 3.000 ya, lupa lagi. Dan aku beli saus juga dari Del Monte, harganya 7.000 rupiah 1 botol.
Lanjut, di sini aku beli apa lagi ya? Nah, ini aku beli kopi ABC susu untuk bapak aku, harganya lupa lagi, mams, mohon maaf. Oke, lanjut aku beli mie lemonilo. Ini aku beli 3 pieces aja. Yang 2 pieces ini rasa ayam bawang kuahnya, dan yang satu lagi ya, mie gorengnya rasa pedas Korea. Ini aku keracunan Raffi Ahmad sih. Kayaknya yang enak gitu ya, mams. Lemonilo pedas Korea dimasaknya pakai susu UHT. Aku mau cobain nanti ya. Selanjutnya di sini aku beli tadi Super Mie juga ya. Kemudian ada teh poci, aku beli 2 pieces, harganya Rp3.000-an. Jadi duanya Rp6.000. Kemudian aku beli nugget dari mereknya Ruby, harganya ini Rp24.000 ya kalau enggak salah. Lanjut, kemudian aku beli ciki. Nah, ini dari Citato. Beli 2 gratis 1 katanya nih, mams. Untuk harganya lupa lagi. Nah, ini aku tata dulu ya, mams, supaya bisa terlihat lebih rapi gitu ya. Oke, mams, jadi segitu aja barang belanjaan aku. Nah, untuk total harganya aku masih ingat 500.000 lebihan gitu. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, terima kasih ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan buat yang udah subscribe channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, untuk terakhir, jangan lupa untuk belanja sesuai dengan kebutuhan ya, mam, supaya kita bisa lebih hemat dan tidak over budget. Oke, mam, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.